Halo, selamat sore kami ucapkan kepada Bapak Ibu para penonton serta teman-teman sekalian. Juga para pemirsa yang menyaksikan kami melalui live streaming. Hari ini kita akan melihat kolaborasi manis dari Y2K Music School dan On Point Ballet School. Cerita yang manis, love story. Kisahnya akan membuat setiap orang tertawa, tersipu malu, bahkan mungkin menangis. Setiap para penari dan penyanyi yang bertalenta hebat ini adalah Gabriela, Jenis Lakesha, Akila Princess, Aleta, Shiera, Sylvie, Ciara, Christy, dan Syakila. Setiap para penampil telah mempersiapkan diri mereka sehingga hari ini kita akan menyaksikan sebuah pagelaran yang penuh dengan makna, kreatif, dan juga sungguh ceria. Apakah kita sudah siap untuk ikut di dalam ceritanya? Let's go! Balik keindahan hidup yang dipertontonkan dunia, siapa yang menyangka kalau ada saja hati yang terluka atau jiwa yang kecewa?
Namun jika kamu mencoba merasakan helaan nafasnya, mengerti isi hati nurani, kamu pasti tahu apa jawabnya. Bagaimana sebaiknya kisah ini bisa menjadi lebih indah. Aku tuh sebetulnya gak suka berdebat, tapi gimana ya? Itu kenapa ya? Iya, kamu kenapa? Matanya kelilipan ya? Duh, Leta, kau udah lihat? Dia lagi nangis. Ih, kamu cerewet banget sih. Iya, tapi kenapa? Aku kan juga tetap mau tahu kenapa. Kenapa? Udah deh, Let. Ini nih biang keroknya. Sok-sok pahlawan. Aku tahu kenapa Sakila nangis. Kamu tuh, Kristi, jadi temen kok gak ada kira sama sekali sih. Dan kalian, love story, whatever lah nama grup kalian itu apa, jangan ngerasa kalau udah keren dance-nya terus kalian merasa paling jago. Ada apa ya? Kok kayaknya kalian... Love story, no time for drama. Chop-chop, it's time for practice, come on. Hey you, listen, stop being so rude. Yeah, whatever. Love story, let's practice, chop-chop. Kalian lagi ngumpul di sini. Kebetulan ada yang bapak mau ngomongin. Bapak. Iya, Pak, ada apa? Kalian tahu kan, bapak harus segera berangkat ke Korea. Gimana sih? Katanya bapak mau melatih kami. Latihan apa itu, Jen? Latihan vokal, Pak, untuk persiapan kompetisi. Iya loh, Pak. Kan selama pandemik ini, kita nggak bisa show besar kayak dulu. Gitu ya. Kalau gitu, bapak tugaskan Shakila dan Sierra untuk melatih teman-teman semua. Gimana? Setuju? No, saya keberatan, Pak. Shh, Princess, diem dulu. Shh, dengerin dulu. Apaan sih kalian? Bapak berharap tim ini bisa bekerja sama. Maaf, Pak. Tim apa ya? Karena sekolah kita punya tim yang hebat. Love story. Bagaimana kalau kita padukan kemampuan kalian yang hebat itu untuk maju ke ajang kompetisi? Ya, saya setuju, Pak. Aku juga setuju. Ide yang bagus, Pak. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Pak, saya setuju, Pak. Leta, kamu tuh ya. La 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 la. Oke, gimana anak-anak? Sudah panas suaranya? Sudah siap ya? Kita langsung masuk refnya ya. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3, go!
Di balik sedihnya luka dan pilunya hati, apakah kita bisa jujur dengan nurani sendiri bahwa ada kerisauan yang belum terselesaikan, bahwa ada kegundahan yang terabaikan namun meninggalkan sesak di jiwa. Thank you.